Guys, bertemu lagi kita di AI. Kita akan membuat rumah sederhana di tempat sini nih. Di tempat sini. Nah, kita di tempat sini, guys. Habis di tempat sini kita yang membutuhkan adalah bentar, ini buang-buang dulu. Kita bikin dengan ini blok kuars. Sama ini blok besi. Nah, bikin 5, 1, 2, 3, 4, 5. Panjang ini juga 6, 6. Nah, ini juga sama 6, 3, 4, 5, 6. Kalau ini mah 7, 8. Bentar. 7, 8, 9, 10. Sekarang kesiniinnya 7, 6. Nah, terus sininya 7, 7, 7. Itu juga 7. Jadi semuanya 7 yang sebelah sininya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, sekarang kita kesininya sama. Kayak tadi. Samain sama ini. Di sini. Nah, ngapain lagi sapi? Di sininya panjangin 10. 2 3 4 5 aja, 5 aja. Sini. Nah, sini. Ini tunggu dulu ya, guys. Bikin cepat mungkin. Ini di sini. Sini. Oh, ada sapi lagi. Kita matikan dulu. Dah, dah. Bentar, sebentar aja. Cepet kok. Oh iya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan like juga. Sebanyak-banyaknya. Sampai 100 subscribe-nya. Biar kita bikin rumah yang mewah lagi. Ini yang rumah sederhana aja. Nah, oh sudah malam. Kita cek dulu. Nah, dah. Kesiniin. In. Terus. Terus. Terusnya. Kita udah bikin rumah di sana 3. Ini 1, 2, 3. Ini sama 4. Tapi belum jadi. Ini menara-menara tuh yang ada tanda-tanda. Wah, hancur lagi ah. Kita bikin lagi di sini terus. Nah, kalian mau dekorasi apa aja? Kita akan kasih pintu 2. Kita akan kasih pintunya 2. Yang pintu X hitam. Nah, sekarang kita pakai ini, kasih ini 2 ke sini. Nah, biar tambah bagus pakai pintu X hitam. Di sini kasih mau pakai apa aja lampu. Saya mau pakai pintu lentera laut aja ya. Ya, ini aja biar tambah bagus. Tapi ini kita di tengah-tengahnya saja. Kalian mau bikin apa aja terserah dekorasi kalian. Saya mau pakai banyak, tapi nggak banyak-banyak. Ting pakai ini, pakai peti perangkap, meja sihir, tungku, meja pembuat, rak buku,
Warnanya terserah kalian. Saya mau hitam dan biru. Hitam dan ini aja. Nah. Dan lukisan bangkai hitam. Di sini kita pakai 2, 4 aja 4. Nah. Di sini kita pakai 2 peti. Nah, kalian terserah mau apa aja. Kita mau pakai kayak begini. Nah, di sini mau pakai kayak gini. Udah. Habis kayak gini, tempat tidur kita di sini saja. Nah, 2. Dan meja sihir. Wow, meja sihirnya gede banget. Wah, wow, buset. Nah, di sini lagi. Nah, sini juga. Dan meja pembuat kita di meja pembuat di sini. Ah, satu aja, guys. Tuh. Dah, habis ini. Masih ada sebentar lagi, dikit lagi. Dan kasih nama. Kasih nama apa aja. Nah, tulisannya Aigami gak? Ini aja 1, 2. Jangan 7 saja. Dan namanya ini aja. Rumah sederhana. Nah, sudah guys. Nah, rumah sederhana. Udahlah, segitu aja. Ini buat. Nah, abis ini kita kasih atapnya aja ya. Kita kasih atapnya aja. Apa ya? Bingung saya juga. Nah, ini nih aku tahu. Pakai ini aja. Jauh banget. Di sini aja. Tuh kan jauh-jauh. Nah, ini. Ini dan satu lagi. Pakai ini. Mungkin sebentar lah. Di sini saja. Nah. Ini di sini saja, guys. Sini. Nah, sudah selesai. Kita buat lagi. Nah. Segini, guys. Pakai ini lagi aja. Tapi lama tidak apa-apa. Bisa kalian langsung aja, enggak apa-apa lama, guys. Atau enggak kalian cepetin aja. Soalnya kalau tidak tahu, kita akan membikinnya terus-menerus. Nah, segini. Kalau kayak gini kita tambah 2. 1, 2. Ini 3. 3, ini 2. 2 pinggir-pinggirnya 2. 2. Aduh. Ini 3. 1, 2, 3.
Nah, udah kan? Sekarang tinggal pakai kayak ginian aja ya. Pakai kayak gini. Oke. Okay. Nah, begini. Sebentar lagi kita selesai. Dan kita pakai kaca yang kaca buram putih. Kaca buram putihnya di bawah aja. 1, 2, 3. 3 juga. 3. Di bawahnya juga lah. Tapi jangan lah. Di atasnya juga. Nah, di sini juga. Satu lagi. Satu lagi di sini saja. Pakai bawahnya juga 3. Nah, di sininya juga, tapi 4 aja, 4. Nah, seperti ini. Kalian terserah mau dekorasi segimana kalian bagus sesuka kamu. Saya mau pakai satu lagi di atas. Dekorasi terserah kalian mau bikin apa. Saya mau pakai ini juga. Sini satu lagi. Terima kasih. Kita udah niniin ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Ya, jangan lupa.